Halo Bray, berjumpa lagi dengan saya orang paling dermawan di dunia ini. Jadi hari ini aku akan menanyakan ke beberapa wanita tipe pria yang disukai oleh mereka itu seperti apa. Kira-kira jawaban mereka seperti apa? Mari kita lihat. Dengan siapa? Island. Island, jadi namanya Island. Ada Instagram? Nama Instagramnya apa? At Island Love. At Island Love. At Island Love. Nope. Dari fakultas apa? Kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat itu ntar kalau sudah lulus jadi apa? Bingung dengan jurusannya. Belum. Jadi perawat atau jadi bidan? Jadi kepala puskesmas. Kepala puskesmas, oke. Wah, yang mulia banget ini. Sudah punya pacar belum? Belum. Kenapa belum? Malas. Oh, malas punya pacar. Jadi dia belum punya pacar, masih jomblo. Pertanyaan inti dari saya, tipe pria yang disukai oleh wanita itu yang seperti apa sih kalau menurut Island? Intinya baik, terus setia. Baik, setia tuh. Para jomblo wajib dengar. Yang pertama baik, yang kedua setia. Terus apa lagi ya? Kok bingung? Enggak, menurut Island aja nih, tipe pria yang disukai apa sih? Mungkin tajir, yang kedua wangi, ataupun dia bersih. Kalau menurut saya sih nggak terlalu anus, yang penting setia. Ya, setia. Seagama. Ya, seagama. Kok saya yang jawab sih? Terus menyayangi orang tua saya. Menyayangi orang tua. Ya, kalau serius. Kalau serius, kalau nggak serius gimana? Nggak tahu. Kalau untuk Island sendiri kan jomblo nih, kapan bisa mau buka hatinya untuk para pria? Atau kan ada yang nonton nih di YouTube aku, ada yang nonton mungkin. Itu kayaknya, waduh, ada peluang banget tuh kan dia jomblo. Entahlah, lagi malas mikir. Oh, jadi maksudnya lagi fokus kuliah aja nih? Ya, seperti itulah. Nah, yang pertama, tipe pria yang disukai oleh wanita itu yang pertama adalah apa? Setia. Kemudian? Baik. Baik. Terus? Penyayang lah, penyayang. Penyayang. Terus? DLL. DLL. Jadi ada 3 tipe pria yang disukai oleh Island. Yang pertama itu setia, penyayang, dan baik. Terima kasih Island sudah memberikan waktunya untuk saya. Dengan siapa? Nama saya Nia. Oh, salaman dulu dong. Oh iya. Nama Nia. 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 Fakultas apa? Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Wah, luar biasa Fakultas Hukum. Ntar kalau sudah lulus rencananya pengen jadi apa? Pengacara, jaksa, hakim? Pengennya sih jadi lawyer, tapi pengennya lanjutin S2. Pengen lanjutin S2, abis itu pengen jadi lawyer. Kemudian punya Instagram? Punya. Punya. Nama Instagramnya apa? HIEZDC. Sudah punya pacar belum? Jomblo. Masih jomblo? Serius? Serius. Serius. Nah, kesempatan buat teman-teman yang lagi nonton YouTube aku, ini lagi jomblo. Jadi bisa follow, nanti ntar DM aja ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau menurut kamu, tipe pria yang disukai oleh wanita itu seperti apa sih? Yang setia lah ya, setia. Yang setia. Sama jujur lah. Setia, jujur, terus? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Nah, para cewek ini pengen pria itu yang setia, yang pertama. Terus yang kedua, jujur. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Yang tentunya, pasti wanita itu akan merasa lebih senang. Artinya, di situ pria memang betul-betul menjadi seorang pria idaman. Benar nggak? Benar banget sih. Benar. Terus, ada peluang nggak untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube aku nih? Boleh sih, boleh. Boleh. Caranya? Caranya, ya... Gimana caranya? Caranya ya kenal aja. Oh, kenal aja. Jadi pada intinya sekarang aku mau nanya aja tipe-tipe pria yang disukai oleh wanita. Yang pertama tadi dari Nia adalah yang setia. Setia. Kedua? Jujur. Jujur. Sama bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke, jadi itu teman-teman, tipe pria yang disukai oleh para wanita adalah ada 3 hal itu. Setia, bertanggung jawab, dan jujur. Oke, terima kasih Nia atas waktunya. Halo, dengan siapa? Punya Instagram? Punya dong, masa anak zaman sekarang gak punya Instagram? Oh, nama Instagramnya apa? Ernili. Ernili, ntar aku taruh di depan sini itu. Untuk bisa di follow ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton YouTube aku, bisa follow Instagram Ernili. Erni, kuliah di mana? Saya kuliah di Widyagama. Kuliah Widyagama, fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh, luar biasa hukum. Nah, rencana pengen mau jadi apa ini kalau setelah lulus? Entah mau jadi pengacara, kan banyak tuh pengacara. Terus jadi jaksa, mau jadi hakim. Agak bingung sih ya kalau ditanyain tujuan kedepannya nanti kalau sesuai jurusan itu agak bingung ya. Jadi saya belum bisa ngasih tahu kemana dulu tapi masih dipikirkan dah gitu aja. Oh gitu ya, tapi kalau saran aku sih kamu tuh harusnya jadi ibu-ibu aja. Ibu-ibu dari anak-anak kita. Erni, mau tanya nih hal yang penting menurut Erni.
tipe-tipe pria yang disukai oleh wanita itu yang seperti apa kamu menurut Erni? Oke, cewek kan beda-beda tuh, suka pria yang agak busy, kalau dari faktor apa body ya, agak busy atau kurus ataupun gendut, itu kan tergantung kenyamanan wanita itu melihatnya seperti apa. Kalau aku sendiri sih lebih suka body cowok itu yang berisi. Kenapa berisi? Karena ya enak dipeluk gitu. Enak dipeluk. Kenapa harus itu coba? Kenapa harus itu? Enggak, kadang kan seorang wanita butuh sandaran ketika dia capek ataupun bahagia. Jadi ya minimal ya bahunya itu enak lah untuk bersandar. Oh gitu. Jadi yang pertama tadi apa? Mulai dari body. Ya. Bodinya harus? Ya kalau aku bodinya harus berisi sedikit lah ya, harus berisi sedikit. Oh itu dari fisik ya. Bagaimana kalau dengan sifatnya? Kalau sifat cowok yang paling aku suka itu penyabar. Penyabar tuh, dengar penyabar. Penyabar, tulus. Dek itu tidak menjadi orang lain, menjadi diri sendiri. Aku suka banget cowok yang seperti itu. Oke, sekarang ini statusnya lagi ada cowok atau jomblo nih? Jomblo dong. Tuh, kesempatan banget nih teman-teman untuk bisa DM Instagram tadi. Namanya Ernili, jangan lupa DM aja. Dia lagi jomblo, mumpung dia lagi jomblo. Kalau misalnya ini, orang mau nge-DM kamu, terus kamu balas gak? Kalau nge-DM-nya masuk akal, terus sopan, it's okay lah, ngapain gitu. Apa, maksudnya, ngapain gak harus dibales, ya welcome aja kalau orang memang mau berteman dengan baik. Tapi kalau DM-nya gak sopan ya, ngapain, langsung blokir aja. Kan lagi jomblo nih, ngomong-ngomong, terus aku ada kesempatan gak merebut di posisi itu? Tergantung kamu bisa buat aku nyaman apa tidak. Oh gitu, berarti intinya nyaman. Nah, jadi kata kuncinya dari Erni ini adalah kenyamanan ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk follow Instagram Erni juga. Kalau mau DM dia atau mau PDKT silahkan follow. Oke, terima kasih Erni ya atas waktunya. Oke, selamat beraktivitas. Oke, siap. Tapi kalau aku taruh di YouTube aku gak apa-apa ya? Gak apa-apa, oke, kompak dulu dong. Oke. Sekarang saya bersama dengan siapa? Cinta Ayu Kumalasari. Cinta Ayu Kumalasari. Dari fakultas apa? Hukum. Hukum. Kuliahnya di Universitas Widyagama juga? Iya. Oh gitu. Sekarang sudah semester berapa? Sudah semester 5. Oh gitu. Oh, semester 5, terus jurusan hukum? Iya. Oh iya. Punya Instagram? Punya dong. Nama Instagramnya apa? Cinta Ayu. Cinta Ayu. Ntar aku taruh di bawah sini untuk teman-teman yang lagi nonton. Kalau mau di DM cintanya. Status bagaimana? Status ya mahasiswa dong. Enggak, maksudnya ada sudah punya pacar, suami, atau sudah atau masih jomblo? Aduh, kayaknya itu di secret aja deh. Oh gitu, jadi misalnya teman-teman yang lagi nonton YouTube aku dan penasaran pengen nge-DM Cinta, ntar Instagramnya aku taruh di depan. Cinta, mau tanya nih, tipe pria yang disukai oleh wanita kebanyakan itu yang seperti apa sih? Tipe yang disukai oleh banyak wanita itu tuh pastinya mapan, dia baik, terus orangnya harus humoris. Itu mapan, sebenarnya. Baik, humoris. Kebanyakan wanita itu suka yang kayak gitu. Kalau dari Cinta sendiri apa? Kalau aku sih pokoknya harus baik dulu dan bisa buat nyaman, pasti humoris orangnya. Baik, nyaman. Bisa buat nyaman. Jadi tipe pria yang disukai oleh wanita itu yang pertama baik, terus bisa buat nyaman. Bisa buat nyaman dan humoris. Dan humoris. Karena dalam hubungan itu harus ada yang namanya humoris ya, nggak boleh terlalu serius juga. Oh gitu. Oke, nah teman-teman yang bingung nih, kalau misalnya aku nih harus jadi pria seperti apa sih yang pengen disukai oleh wanita? Nah, bisa ini ngikutin seperti sarannya daripada Cinta ini. Oke, Cinta, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Nggak apa-apa kan kalau aku taruh di YouTube aku? Nggak apa-apa kok, malah oke. Bagus. Oke, saya hello dulu dong. Halo. Oke, terima kasih Cinta. Oke, sekarang saya dengan siapa? Nila. Arnila. Mm-hmm. Panggilannya? Nila. Oke, Nila. Fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurusan? Jurusan Administrasi Negara. Sekarang udah semester apa? Semester 3. Oh, semester 3. Oke, punya Instagram nggak? Punya. Apa namanya? A-R-N-L-A-A. A-R-N-L-A-A. Oke, aku taruh di sini teman-teman. Untuk yang nonton video aku bisa nih add Instagramnya si Nila. Ya, panggilan Nila ya. Status sekarang sudah punya pacar atau masih jomblo? Sudah punya pacar. Sudah punya pacar. Nah, ini aku mau tanya ke Nila. Tipe pria yang disukai oleh wanita, kebanyakan wanita nih, yang disukai itu seperti apa sih tipenya? Kalau aku pribadi sih, aku sukanya cowok yang biasa-biasa aja. Yang penting tuh baik, terus tuh rajin sholat lah pokoknya. Terus tuh beriman lah pokoknya, bertakwa sama Tuhan. Terus baik sama orang tuaku. Itu aja sih kalau aku gak banyak. Oh, yang pertama? Yang pertama baik. Baik. Dua? Terus
itu sederhana. Sederhana, ketiga? Ketiga itu taat ibadah. Taat ibadah, yang keempat dan yang terakhir tadi yang sempat saya dengar adalah yang baik sama orang tua. Nah ternyata ada 4 poin dari Nila, tipe pria yang disukai oleh wanita. Oke, sekarang saya bersama dengan siapa? Mbak Desi. Mbak Desi, gak apa-apa. Alvira. Alvira, panggilannya Desi dan Alvira. Oke, Alvira dari universitas mana? Universitas Widya Agama Mahakamsamarinda. Dua-duanya dari Widya Agama? Iya, dua-dua. Jurusannya? Akuntansi. Nah, aku manajemen. Mbak Desinya akuntansi, kalau Mbak Alviranya? Manajemen. Oke, kalau misalnya selesai dari kuliah nih, kira-kira pengen jadi apa cita-cita atau impiannya? Ini dulu deh. Kalau saya lebihnya ke pengusaha, kalau misalnya nanti nggak tahu juga kan kedepannya kayak mana. Tapi lebih maunya ke pengusaha. Oh, pengennya jadi pengusaha. Kalau Mbak Alvira? Sama aja sih sebenarnya, kan manajemen dan konsentrasinya kan pemasaran juga. Jadi kayak lebih ke pengusaha gitu. Oke, aku doain semoga menjadi pengusaha yang sukses ya. Punya Instagram nggak berdua? Punya. Kalau Mbak Desi siapa? DesiCH_12. DesiCH_12. Nah, teman-teman yang nonton YouTube aku bisa ini follow Instagram Desi. Terus? Nah, kalau aku Alvira, Alfra.D. Alfra.D. Ntar aku taruh di bawah juga dua-duanya Instagram. Jangan lupa follow ya, follow. Nah, sekarang pertanyaan inti dari saya adalah tipe-tipe pria nih yang kalian suka atau kebanyakan wanita itu suka seperti apa? Dari Mbak Desi dulu. Kalau saya sih simpel aja, baik. Terus intinya dia baik sama orang. Kalau saya enggak muluk-muluk banyak sih, cuman baik, setia itu aja sih. Baik, setia itu dari Mbak Desi. Kalau Mbak Alvira? Kalau aku udah ada kerjanya. Ya pastinya itu. Iya, setia, terus baik juga gitu. Sudah ada kerjanya, baik, setia. Tuh untuk teman-teman yang nonton harus punya kriteria seperti apa yang diminta oleh mereka. Oke, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Terima kasih Mbak Desi, sukses terus jadi pengusaha. Oke. Aku dengan siapa? Novi. Oke, selamat lagi dong. Iya. Siapa? Novianti. Novianti panggilannya? Upi. Upi, ya. Upi. Upi, bagaimana rasanya sudah menyandang gelar sarjana? Rasanya itu nggak percaya, cuman bersyukur banget bisa sampai ke tahap ini. Amin. Terus sekarang rencananya apa ini ke depan? Untuk rencana ke depannya pengen cari kerja yang pastinya. Ya, semoga cepat mendapat pekerjaan ya. Amin. Oke, ini jurusan apa? Yang merah-merah gini jurusan apa? Yang merah ini jurusan hukum. Oh, jurusan hukum. Nah, oke, Novi, punya Instagram nggak? Punya. Nama Instagramnya apa? Instagramnya UPPY_UPPY04. Novi ya. Underscore UPY. UPPY. UPPY 04. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau mau yang DM dia, ntar aku taruh aja Instagramnya di depan sini, bisa kalian follow juga. Sekarang statusnya apa nih? Jomblo, sudah punya suami atau pacar? Jomblo. Masih jomblo teman-teman. Nah, teman-teman bisa ini DM dia. Ntar aku taruh Instagramnya di sini ya. Oke. Novi, ini aku mau tanya pertanyaan inti dari tipe pria yang kebanyakan wanita itu suka seperti apa? Kalau menurut saya, yang pastinya setia. Terus itu tinggi, putih, gagah. Pribadinya tuh dewasa. Terus bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik lagi. Yang pertama setia. Ya, setia. Kedua? Yang pastinya gagah. Gagah. Kalau orang ngomong cinta, cinta itu enggak memandang, tapi yang pastinya pasti mereka lihat dari fisik juga. Oke. Nah, teman-teman bagi yang menonton, terus kalau mau sama Novi, kalian harus lihat juga apakah kamu tinggi, gagah, putih, setia. Karena Novi sendiri cari tipe yang seperti itu. Oke, Novi, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngobrol. Kalau aku upload di YouTube enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Oke, saya hello dulu dong. Terus oke, ya makasih ya. Oke, teman-teman, aku sudah selesai menanyakan ke beberapa wanita. Mungkin tipe itu salah satu dari kalian. Seperti biasanya, jangan lupa untuk klik tombol like di bawah sini. Share ke teman-teman kalian, saudara kalian, pacar kalian. Pokoknya ke keluarga kalian semua, se-Indonesia pokoknya share-share video ini. Biar bermanfaat untuk kalian. Dan juga yang terpenting adalah untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Untuk mendukung saya untuk bisa membuat konten yang lebih berkualitas. Saya Deddy Rumah, jangan lupa berdoa. Cihuy.